Oke, ya. Kita sekarang sudah berjumpa kembali tentunya di segmen TSA. Apa tuh TSA? Tips Malam Minggu ala Sule dan Andre. Nah, itu. Biasanya malam minggu itu ada yang untuk orang pasangan, ya. Ada yang untuk jomblo. Tuh, tapi pasangannya pasangan apa dulu? Pasangan rumah tangga apa pasangan pilkada? Ya. Nah, pasti ini pacaran. Oh, iya. Kalau misalnya lagi mau jalan-jalan sama suami istri gitu. Nah, untuk yang jomblo dulu nih. Buat Anda yang jomblo, Anda pasti bingung. Aduh, ngapain ya malam minggu? Tidak seperti orang yang pacaran, ngapelin ceweknya. Ada tipsnya. Yang pertama adalah kumpulkan DVD-DVD atau film-film kesukaan Anda. Oke. Tonton deh tuh, dari mulai pagi bangun sampai malam. Tonton gitu. Itu bakal melupakan kejombloan ya. Ngantuk. Capek ngantuk. Nanti kejombloan gimana sih? Itu satu. Yang paling ampuh itu ya. Yang paling ampuh. Yang kedua, kalau Anda hobi main game, nah, mainlah game. Oke. Kan ada tuh main-main game sekarang tuh. Nah, itu gua main aja tuh seharian, pasti lupa. Nah, itu buat yang jomblo. Jomblo. Nah. Tapi kalau itu ala malam minggu ala Andre ya. Kalau ala saya, pertama kali untuk para jomblo, lihat dulu kalender. Ini hari Sabtu atau hari Jumat. Ya kan? Kalau hari Jumat berarti malam Sabtu. Malam Sabtu. Kalau hari Sabtu berarti malam minggu. Kalau sudah jelas itu malam minggu, nah, ingat benar kata Andre. Nonton sepuas-puasnya, tapi harus memilih film apa yang harus ditonton. Betul. Kalau filmnya pasangan, filmnya pacaran, nah, kamu akan galau. Cari film-film yang seru. Yang saya sarankan, seperti saya di rumah, kalau menghilangkan kegalauan, kejombloan, tonton film dokumenter. Nah ya, itu bagus. Itu kita akan lupa, dan akan kita lupa. Akan mengenal sejarah. Bukan hanya kita lupa, sama diri kita juga kita lupa. Nah itu, ya. Jadi buat para jomblo janganlah ya, jangan berpikiran yang bukan-bukan. Kalian jomblo juga manusia ya. Betul. Jadi senang-senang aja. Selain nonton DVD juga kalian bisa nonton orang-orang yang lagi berjalan. Nah, diri aja berdiri di depan orang jalan lewat. Jalan lewat liatin. Tapi harus memilih juga. Jangan sampai melihat kamu jalan orang yang lagi pegangan tangan, kamu bisa galau juga. Jadi itu untuk yang para jomblo ya. Nah, usahakan kamu lihatnya di pabrik lah. Iya, ya, pabrik banyak yang pada kerja. Nah, kerja bukan berpacaran. Iya. Ya. Nanti buat Anda yang berpasangan, kita juga punya tipsnya. Betul. Siang malam minggu. Nah, oke. Ya, tapi nanti kita lihat dulu yang mau tayang di sini aja. Siap ya? Di mana? Nih, di sini. Oke, udah siap? Iya. Kamu tebak isinya ini apa ya? Oke. Belum, belum. Kita kasih lihat penonton dulu ya. Apakah sudah menonton yang baik? Penonton jangan kasih tahu ya, belum jangan kasih tahu ya. Belum ya. Pegang dulu, pegang dulu. Langsung tebak ya. Oke. Enggak apa-apa, enggak apa-apa kok. Oke. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kenapa ini? Buka. Bisa buka. Kumpulan para telolet. Jadi Haruka, kamu udah bisa menebak apa tadi sini? Enggak. Bersih banget sumpah. Ini apa sih? Enggak ketebak ya, itu isinya pecel lele. Iya. Oke. Yang digoreng ya. Tadi Haruka belum tiup lilin ya, sekarang Haruka tiup lilin. Satu. Sebelumnya make wish dulu, make wish dulu. Ya. Satu, dua, tiga. Selamat ulang tahun Haruka. Thank you.
telat nih, keseringan telat diri. Tadi harusnya bareng-bareng. Pak, setiap, udah Pak. Enggak, setiap ulang tahun dia pasti belakangan. Tuh, lihat. Orang lain satu, dia dua. Tete, udah terlambat. Tadi udah tiup trompetnya. Cuma, ngajak ngobrol. Ini kagak bunyi.